Kita masih bicara tentang olahraga juga. Kemarin malam, pertandingan persahabatan antara tim sepak bola selebriti dengan tim sepak bola Silvan baru saja berlangsung di Jakarta. Pertandingan bola ini diikuti oleh beberapa selebriti seperti Bastian Steel dan juga Darius Sinathrya. Nah, mau tahu seperti apa keseruannya? Cek di sana. Tim sepak bola Celebrity Football Club tadi malam menggelar pertandingan persahabatan dengan tim sepak bola Silvan Football Club asal Malaysia di lapangan Simpruk, Jakarta. Salah satu pemain termuda dalam tim Celebrity Football Club Indonesia adalah mantan boyband Cowboy Junior, Bastian Steel. Well, seperti apa keseruan pertandingan persahabatan ini? Check this out. Oke, halo good people semua. Sekarang Bastian mau main di tim CFC melawan teman-teman dari Malaysia. Ada banyak pokoknya. Doain senggolin, oke? Okay? Amin. Saya paling muda di sini. Semuanya sisanya muda-muda juga. Ah, ini ada Om Darius. Udah tapi kurang ajar ini. Enggak, tapi saya paling baik. Oke, doain ya. Jadi cenderung matanya ini ada Mandel sama ada kaos yang tadi udah ditandangin sama teman-teman semuanya. Sama lambangnya Celebrity CFC. Ya buat kenang-kenangan lah ya. Ini sama kaosnya. Oke, dan ini kita terima juga. Satu dong. Yuk kita foto dulu. Nih teman-teman, ini boy, ini boy. Persahabatan Indonesia sama Malaysia. Ya. Setelah babak kedua berakhir, pertandingan antara dua tim persahabatan ini, tim Celebrity Football Club unggul 2-0 yang dicetak oleh Darius Sinathrya di babak pertama saat melawan tim Malaysia. Tim Celebrity Football Club sangat puas dengan permainan timnya. Ditambah, bergabungnya pemain muda yang berbakat, Bastian Steel, yang memiliki skill dalam bermain bola. Iya, tadi bagus mainnya, kakak Darius nggolin 2 kali. Saya lari aja. Kamu tadi pressingnya bagus. Ini bagus, tadi pressingnya Bastian di depan cukup bagus. Jadi kita yang di tengah dapat ruang buat nembak gitu. Lawannya cukup bagus, mereka mainnya disiplin banget, rapi banget. Tapi mungkin kita lebih menang skill individu ya. Terus kerja sama timnya kita juga bagus banget. Semua main bagus, kakak Miki di kiper, Farhad di sayap kanan, Bastian sama Rifki di depan mainnya oke banget. Ya, bersyukur Alhamdulillah bisa menang babak pertama 2-0. Ini pertama kali. Sebenarnya kedua karena dulu kita pernah 7 tahun lalu kita pandang kita ke Bukit Jalil main di sana. Sekarang kita jadi tuan rumah di Simpruk. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita terus menjalin persahabatan dengan teman-teman di Malaysia. Cukup menjanjikan. Ini Bastian angkatan paling baru nih, baru bergabung, baru 2 pertandingan ini dia ikut main dan kita suka dengan semangatnya Bastian. Mudah-mudahan teman-teman selebritis Indonesia yang seumuran Bastian, seangkatan dia juga ikutan bergabung di Selebritis Football Club. Kita biasa latihan seminggu sekali. Fun aja menjaga silaturahmi dan berkegiatan yang positif gitu. Sip, match udah mau main. Thank you. Well, selamat ya atas kemenangan tim Celebrity Football Club. Congratulations. Jadi memang mereka-mereka ini kan terkumpul menjadi satu memang dari hobi yang sama dan juga bukan hanya karena hobi juga, tapi memang mereka skillnya rata-rata bagus-bagus. Saya pernah melihat pertandingan mereka secara live, memang tim Celebrity Football ini keren banget kalau main. Ada juga Fikri Nitinegoro, banyak banget, ada Ibnu Jamil itu, dan mereka nggak cuma olahraga hobi doang, tapi juga sering ada charity dari kegiatan ini. Jadi keren ya, sembari bareng-bareng ada charity, amal untuk orang lain. Oke, good people, sebentar lagi.